Nyanyi dulu, nyanyi dulu satu lagu. Oke. Ada yang pernah mantan aja soal diputusin sama mantannya? Bikin mantan aja soal putusin. Lagu datang itu. Saat lo denger ini, lo akan tahu saat lo enggak di sini, gue enggak jemput lo lagi. Gue enggak ngabarin lo lagi. Gue suka banget main pop, tapi gue enggak ada suka-suka sama musik lo. Gimana Lex ngebangun bisnis yang menurut gue tuh gokil banget, luar biasa banget. Lagi, gue enggak cium lo lagi. Lo emosi saat ambil keputusan, lo emosi jadi gak pikir panjang. Sekarang lo ngemis minta balikan. Sekarang gimana? Sekarang lo ngesalkan. Balikan, lo udah gak sayang. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Lo yang ambil keputusan waktu pacaran, tuh putusin gue. Sekarang lo nyeselkan, keselkan, mutusin gue. Lo yang ini dunia akan semakin tambah jahat. Di mana cara lo beradaptasi semakin jaga diri aja sih. Kayak dulu nggak ada tuh kemungkinan lo main aplikasi terus diculik. Dulu nggak ada itu kan. Bener nggak sih? Sekarang ketika ada kemungkinan lo membuat sesuatu lagi main aplikasi bikin satu konten terus lokasi lo ke internet terus diculik, berarti lo harus lebih jaga diri aja. Ini perkembangan zaman nggak bisa dipungkiri dengan defensif. Iya, karena kita nggak bisa nyalain aplikasinya, kita nggak bisa nyalain cara dia pakai. Pada dasarnya kan manusia itu memang diciptain buat beradaptasi ya. Manusia makhluk yang paling bisa beradaptasi di mana pun. Jadi kalau lo nggak bisa beradaptasi kan lo mati. Okay. So lo harus beradaptasi sih sama zaman ini sih. Ini kata-katanya yang sekarang lo keselkan.